Hai guys, how are you? Beberapa puluh tahun yang lalu di gurun Arizona dibangun satu biosfer yaitu ekosistem ciptaan manusia untuk eksperimen apakah makhluk hidup bisa hidup di sana dengan baik atau tidak. Nah, eksperimen terhadap pohon-pohon diberi nutrisi yang baik, air yang baik, ternyata bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi sampai ketinggian tertentu pohon-pohon ini tumbang dan selalu tumbang. Lalu diselidiki, ternyata pohon-pohon ini tidak mendapatkan angin alami. Ya, respon pohon terhadap angin-angin yang menerpanya membuatnya membangun akar-akar yang semakin kuat dan panjang yang bisa menopang ketika pohon itu bertumbuh besar. Nah, so the little notes from my pocket dari kejadian ini adalah manusia juga sama. Manusia membutuhkan angin-angin dalam kehidupan, yaitu tantangan-tantangan yang terjadi sepanjang hidupnya. Apakah itu angin sepoi-sepoi, angin kencang, atau bahkan angin topan. Ini akan membuat manusia bisa membangun akar-akar yang semakin hari semakin kuat sehingga bisa menunjang kekuatan fondasinya pada saat berjalan menuju ke kesuksesan, ya. So, ini adalah reminder untuk kita semua. Mari kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda, bahwa kita memang membutuhkan angin-angin kehidupan ini. So, that's my sharing for today. Kalau merasa bermanfaat, silakan follow so you can get next sharing. Okay? Bye-bye.